Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini masih pagi banget ya. Jadi ada kucing lagi yang memang matanya buta, itu udah darurat banget ya. Perlu kita tolong, nanti kita upayain buat bawa ke dokter ya, diperiksain matanya. Di sisi lain kita lagi apa? Sedikit padat ya. Aku lagi ada kerjaan juga yang memang nggak bisa ditinggal, makanya nanti. Kucing itu tuh posisinya di Jakarta Utara, teman-teman. Di sana tuh di jalanan nggak ada yang nolong ya, nggak ada yang ngobatin. Makanya aku minta tolong sama orang di sana buat nganterin. Kita nanti supaya dia nggak nyari-nyari, janjian di pasar ya, supaya gampang dicarinya. Dan nanti kita lihat dulu kondisinya. Habis itu kita bawa ke dokter ya. Nanti tunggu dokternya datang. Itu kucingnya terserang penyakit klamidia, teman-teman. Bakterinya itu emang jahat banget ya, bisa merusak mata ya. Jadi kalau memang telat ngobatin, itu memang bakteri itu tuh nular, teman-teman. Makanya buat teman-teman yang udah sakit mata itu segera diobatin, jangan nunggu sampai telat. Karena banyak banget ya yang sakit mata diabaikan dan akhirnya tahu-tahu udah parah. Yaudah teman-teman, nih sebentar lagi orangnya mau sampai ya. Nah, ini aku sekalian update teman-teman, ini yang dioperasi kemarin itu ya, alhamdulillah keadaannya baik, tinggal rawatnya lagi dijemur ya. Alhamdulillah nasibnya masih baik ya. Sini, kasihan 2 minggu kemarin dirawat. Sini. Ini orangnya udah sampai ya. Ini aku mau langsung ke pasar buat nemuin orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, makasih ya, jadi bantu ngantar sini. Oh iya. Jalan itu kan jalan raya, ada tamannya ntar ada apa-apa. Oh gitu, iya sih. Makasih Ibu ya. Halo teman-teman, aku udah di pasar ya. Cuma karena dokternya belum ada, ini masih pagi, nanti nanti kita ke kliniknya agak siangan, kita langsung bawa ke rumah dulu. Kita pulang dulu teman-teman. Bos, reaksi nggak? Bos, bos. Hei, bos, hei. Ya Allah, bos. Nggak reaksi. Udah nggak ngeliat, teman-teman. Tuh. Ya Allah, batu dimakan. Bukan makanan, bos.
minum, minum. Kita harus paksa minumnya. Takut dehidrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas bang. Apa bang? Ini tuh harus dipaksa teman-teman. Takut dehidrasi. Ah, dah. Nih, kalau dipencet gini baliknya lama tuh dehidrasi teman-teman. Jadi harus banyakin air putih. Kasian banget ya. Bentar lagi berobat. Ini matanya udah rusak semua. Nanti kita konsultasikan ya ke dokter. Kasian ya Allah. Udah bisa ngeliat. Dia mau ngambil gak bisa. Daripada makan tadi banyak banget. Jangan ntar ya makan lagi ya. Halo teman-teman, sedih banget ya. Aku gak bisa ngebayangin dengan kondisi seperti itu. Dia masih di jalanan sendirian, masih nyari makan dengan indera penciumannya ya. Jalan aja aku gak tahu masih bisa ngeliat apa enggak. Tadi aku gini-giniin juga gak ada efek ya. Maksudnya gak ada pergerakan dari dia, cuma diem. Tapi nanti kita ke dokter lebih memastikannya lagi. Dokter ya udah datang, jadi kita mau langsung bawa ya teman-teman. Berobat ya pus. Bismillah. Tolong dok, kasihan. Ini harus diangkat nih semuanya. Soalnya udah busuk dia. Dia kan udah busuk ya? Uh-uh. Udah rusak juga jaringannya. Ini iya, matanya udah kayak gitu. Iya, enggak. Ini juga pedang banget. Harus diangkat keduanya. Bisa bahaya juga. Oh, infeksinya bisa ke dalam ya? Ntar dulu. Sabar ya bos, kita harus dioperasi teman-teman karena jaringannya udah bentar rusak. Iya, berobat, ya ampun. Soalnya dia takut teman-teman. Udah gak bisa lihat terus, mungkin dia ngerasa aneh ya. Bos, berobat sayang. Berobat. Cepet berobat nanti biar sembuh ya. Berobat ya. Sial ya Allah. Berobat, udah.
gak pernah dikandangin, terus mungkin dia takut ya. Tapi mau gak mau teman-teman, nih ketumpah lagi terus sana. Aduh bos, berobat ya, kasihan banget ya Allah, kasihan banget teman-teman. Ini pengen dimandi juga. Mudah-mudahan doain aja teman-teman, operasinya berjalan lancar ya, dia sembuh. Bar, nggak tega aku ninggalin. Sini, sini ya Allah. Semangat dong, ntar sembuh ya. Semangat. Tinggal dulu ya bos. Tepat tengok. Oke, aku mau langsung pulang teman-teman. Gak tega ngeliatnya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ini aku sampai mau nangis. Sedih banget lihat kondisinya ya, dengan gak bisa ngelihat begitu di jalanan, masih nyari makan. Tapi alhamdulillah Allah masih jalan ya buat ketemu, sehingga kita bisa ngerawat, kita bisa ngupayain buat supaya dia terpenuhi juga ya kebutuhannya sehari-hari. Dan ini mau gak mau harus dioperasi kedua matanya, dan yang nanti akan gak bisa ngelihat teman-teman. Tapi insya Allah nanti setelah sembuh kita akan merawat ya, kita akan memenuhi kebutuhannya, makan, minum, insya Allah akan selalu kita sediakan. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf juga ya buat teman-teman semua, setiap laporan kita belum bisa penuhi semua karena satu, kembali lagi saya keterbatasan tenaga, biaya, dan tempat tinggal, karena sampai saat ini kita masih ngontrak ya satu, dan kebetulan juga kita mau pindah ke tempat yang lebih besar juga belum bisa, karena ya kita lebih, memang uangnya lebih kita utamain buat yang berobat-berobat seperti ini teman-teman. Yaudah teman-teman, ini aku makasih banget yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, dan semoga ke depan semakin banyak ya kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Andi Pras undur diri, salam cat lovers. Ini mau langsung pulang teman-teman.